Menjamurnya lapak hewan kurban di berbagai wilayah, mulai dari kelurahan hingga kota Cilegon, menandakan Hari Raya Idul Adha Hijriah sudah dekat. Namun dalam memilih hewan kurban untuk dijadikan kurban tidak bisa sembarangan. Petugas medik veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, Dinas Safitri mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli hewan kurban, baik kelengkapan dokumen maupun kesehatan yang harus diperhatikan secara teliti. Selanjutnya, konsumen harus pastikan kelengkapan dokumen hewan sebelum membelinya. Sedangkan untuk kesehatan, ada beberapa ciri yang bisa dikenali bahwa hewan tersebut sehat, seperti pada mata, hidung, hingga postur tubuh. Nah, ini nanti di setiap lapak yang sudah kita periksa kesehatan maupun dokumennya, artinya si lapak itu sudah insya Allah aman gitu ya. Insya Allah aman, baik secara legalitas maupun secara kesehatannya gitu. Jadi yang pertama pastikan bahwa lapak ada surat keterangan. Kemudian yang kedua pastikan bahwa hewan yang akan dibeli dalam keadaan sehat. Dina menambahkan ada hal penting lainnya selain melakukan pengecekan pada dokumen dan kesehatan fisik, yakni memastikan hewan tersebut sudah dilakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin disease atau LSD, karena kedua penyakit tersebut masih marak saat mendekati Idul Adha. Sementara itu, hewan kurban seperti sapi, kambing maupun domba yang dijual dengan harga di bawah pasaran juga patut dicurigai. Aliandra Ibrahim, jurnalis Banten TV dari Cilegon memberitakan.